ketika Nabi Muhammad menjadi rasul, menjadi nabi, dipun bekali Al-Qur'an, ternyata 3 surat yang awal diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak ada kalimat Allah, yang ada kalimat Rabb. 3 surat. Al-Alaq, Al-Muddatsir, Al-Muzammil, lajeng nembe ingkang kaping sekawan Al-Fatihah. 3 surat berturut-turut kalimat Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Berturut-turut kalimat Allah. Nomor kali. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wasiyabaka fathohir warruzza fahjur walatamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Mertiga. Ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalila niswahu abin usir awzid alai warutil qur'ana tarutila inna sanulqi alika qawla thakila inna nashatan laylihi ashadwad awwa aqwamu qila inna laka finna hai sabhan qawila walqurisma rabbika. Tidak ada kalimat Allah. Maknane pun Muhammad, kowe tak dadekno nabi, dakwahlah dengan rububiyah. Hadapi dunia, iqra dengan rububiyah. Rabb menika Rabbul alamin. Allah yang menciptakan alam, mengering alam, manusia, sing iman, sing ora iman, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, binatang sawernane, setan sawernane, jin sawernane, malaikat sawernane, yang menciptakan Allah, memberi hidup Allah, memberi rezeki Allah. Ini Rabbil Alamin. Nabi Muhammad diberi bekal agar mempunyai, mengatur dunia dengan rububiyah, pandangan rububiyah, bahwa manusia mulia. Walakad karamna bani Adam, aku si mulia no, aku si upaya urid tutup kowe Muhammad, kasarnya begitu. Bahkan binatangmu sama. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru ala yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Binatang sama. Inilah konsep yang diberikan pada Nabi Muhammad. Muhammad, hadapilah dunia dengan rububiyah. Rububiyah menika iman ora iman pangeran Allah. Lah ingkang iman mangke wonten malih uluhiyah, ketuhanan. Jadi itu rububiyah. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengolah dunia menghadapi dengan rububiyah. Rububiyah niku sedaya sange Allah. Lah bekal yang diberikan oleh Nabi Muhammad adalah fabima rahmatim minallahi lintalau rahmat. Nabi Muhammad diberikan rahmat sehingga sikap Nabi Muhammad terhadap siapapun, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanallah, luar biasa. Milo nabi niku kali sinten mawon sayang. Ini luar biasa rahmatan alamin. Jadi Nabi Muhammad diberi bekal rububiyah. Dia manusia yang dimuliakan Allah bi aqlihim. Dia binatang yang sama dengan kita. Bukan kamu yang menciptakan. Nah, yang iman nanti uluhiyah. Ini dasar. Artinya hadapilah dengan rububiyah, jangan dengan Allah. Kalau dengan Allah nantinya saya Allah, kamu bukan. Saya Islam, kamu tidak. Saya iman, kamu kafir. Saya surga, kamu neraka. Takbir. Nah, ini kenapa pakai agama? Itu karena menghadapi mereka dengan Allah, dengan uluhiyah. Saya Islam, kamu tidak. Saya iman, kamu kafir. Saya Allah, kamu bukan. Saya surga, kamu neraka. Takbir. Tapi kalau pada rububiyah, dia sama dengan saya. Allah memuliakan manusia, binatang sama dengan saya. Maka rahmatan lil alamin. Inilah yang diterapkan. Oleh karena itu Mbah Wahab memberikan kalimatnya, kulluman ya'ti kayauman tabi'an. Siapapun yang datang mengganggumu, wahai negara, bukan wahai orang NU, bukan wahai santri, wahai negara, niki rahmatan lil alamin. Oleh karena itu rawuh yang perlu dipahami adalah tidak ada NU kecuali kalau mau khidmah mesti dadekno mulya. Saestu nyun sewu kulone ku awit
teng Jakarta dari wonten tol yo kaudanan yo kanginan ngene khidmah dengan LDN Nurmiyin. Kulo yakin ya Allah kulo khidmah NU kulo napa mau monggo sering nek-nek sambut selesai rapat karcis padahal sudah beli sampai ke Senen sudah berangkat kereta kulo numpak ojek atau cikini nembe haya hangusnya karcis kangelan bisnis sesekabe. Tapi masya Allah mulia siapa saja mulia ngeladini ulama ngeladini bawahan ngeladini NU luar biasa. Kenapa? Karena memang NU niku minallah, NU dari Allah. Kita yakin kalau niku ketamonan anu yai Gus Mujib Mujib Ridwan niku langsung sak wengi kali kalau niku itu ketika damel gambar terus Kyai Ridwan menikut dulu kerja di orang Belanda pelukis. Jadi dia itu ikut dipun paringi mandat kalian para Kyai damel gambar NU. Tiga malam tafakur Kyai Ridwan sampean gawe yo gambar NU ojo niru yo ojo jiplak ngertos jiplak ojo niru. Nggih, tiga malam tafakur gambar mboten ketemu. Akhir tawasul dateng Sunan Ampel zikir wirid maca Quran sholat ya Allah Gusti kula dipun perintah guru-guru kapur damel gambar NU nopo gambare sawise tengah rolas niku ningali gambar jagat wonten langit dipun tinggal sholat tasi wonten dipun tinggal wiridan tasi itu ngantos fajar tapi ganjar anu gambar jagat tok jagat dari ngoten bintang dari ngoten tambang tambang NU lah kendo lajeng fajar ilang sasampune ngaten lajeng sowan para kiai sampun apa gambar gambar itu kudus pundi leres nampa mboten kula ningali sawengi gambar jagat jagat inggih alhamdulillah NU gambar jagat berarti NU kudu bisa ngayomi wong sejagat kudu iso ngayomi wong sejagat bersama NU adem bersama NU tenang ketemu karo banser labil orang lore tapi adem rasanya ya Allah alhamdulillah ono banser tapi ketemu karo iko jubah kok wedi. Nah niku NU membuat ketenangan artinya di sini NU posisinya ma'al alamin bersama alam monggo timen tinggalin Allah rabbul alamin Nabi Muhammad rahmatal lil alamin NU ma'al alamin luar biasa Allah rabbul alamin Nabi Muhammad rahmatal lil alamin NU ma'al alamin ini yang harus kita jelaskan.